Berikut ini cara untuk enter di WhatsApp. Jadi kalian bisa ikuti cara berikut ini. Kalau misalnya kalian lagi mengetik seperti ini, kalau di sini kan biasa ada tombol enter, tapi ini berubah menjadi tombol kirim. Jadi kalau kita pilih, itu bukan enter, malah ngirim pesan. Jadi kalau kalian yang tidak nyaman dengan fitur seperti ini, WhatsApp itu ada pengaturannya. Jadi kalian bisa dari beranda WhatsApp ini, dibuka aplikasi WhatsApp, kemudian pilih ikon 3 titik yang ada di sudut kanan atas. Nah, setelah itu di sini kan ada namanya setelan atau pengaturan. Pilih bagian chat atau chatting. Nah, di sini kan ada enter untuk mengirim. Kalau pengaturan ini aktif, makanya setiap kita mau ngirim pesan dari keyboard itu ada tombol kirimnya atau kata kirim. Ini dimatikan supaya kalau kita ngetik teks itu bisa di enter atau ngetik chat. Nah, setelah kita setting seperti itu, coba dilihat apa hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang ini. Tanda panah ini bisa kita jadikan sebagai enter untuk kirim di sini. Kalau kalian ingin menghilangkan tanda panah ini, seperti tadi di bagian chatting, dia akan berubah jadi enter ataupun tombol kirim. Pengaturnya di tempat yang sama, mau kalian aktifkan atau tidak. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.